Word adalah satu website yang membantu pelajar untuk memprafrasa ayat atau perkataan dalam bahasa Inggeris. Selalunya, Quillboard ini digunakan adalah untuk mengelakkan plagiarisme dalam assignment, report, thesis atau research pelajar yang dalam berbahasa Inggeris. Quillboard akan menyediakan atau mencadangkan beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau perkataan yang lebih sesuai digunakan dalam konteks ayat tersebut. SciHub adalah website yang mempunyai akses secara haram untuk artikel dan research yang memerlukan pelajar untuk bayar subscription fee untuk memiliki artikel tersebut. Dengan adanya SciHub sebagai penyelamat, pelajar boleh jimat wang dan memperoleh bahan ilmiah dan rujukan yang terbaik untuk kegunaan report dan research mereka. Canva adalah antara website yang paling popular dalam kalangan pelajar kerana ia mudah diakses, percuma dan menyediakan template yang cantik dan mudah untuk pelbagai kegunaan pelajar. Contohnya, seperti brosur, presentation, kad, poster dan banyak lagi. Template dah ada, pilih dan edit sikit, lepas tu siap! Website ini merupakan website yang memberi akses kepada pelajar untuk edit video secara DIY dan menyediakan studio kualiti video animasi kepada student. Di dalam animator ini, semua template dan karakter sudah disediakan dan selalunya pelajar gunakan website ini untuk membuat video presentation atau video assignment secara animation. Bosan ulang kaji dengan kawan guna pembincangan saja, guna buku, guna slide? Why not buat game quiz untuk ulang kaji gunakan Kahoot? Kahoot ini adalah satu website yang usually pelajar atau guru gunakan untuk membuat aktiviti ulang kaji yang menyeronokkan melalui quiz online. Quiz online ini boleh dilakukan secara beramai-ramai, mampu menaikkan mood pembelajaran dan ulang kaji dalam kondisi yang lebih seronok dan efektif. Sambil berseronok, sambil mengulang kaji bersama Kahoot. Grammarly adalah website untuk pelajar yang memerlukan bantuan dalam membina ayat yang betul dalam bahasa Inggeris. Grammarly akan membetulkan segala kesalahan tata bahasa, memudahkan ayat yang panjang atau memberi suggestion penggunaan perkataan dalam struktur ayat yang diberikan. Ada students yang suka membaca? Ha, ada free website tau. Boleh akses untuk jutaan bahan bacaan pelbagai genre, ilmiah dan tak ilmiah. Contohnya, sains, fashion, literature, sejarah dan banyak lagi. Paling best, Z Library ini dalam bentuk e-book. Jadi, student boleh akses bila-bila je asalkan ada internet. Tapi, kalau tak ada internet pun tak apa sebab ia boleh download dan save untuk bacaan secara offline. Dah jimat masa dan duit untuk student. Ada student yang suka buat nota mind maps tapi malas nak tulis? Jangan risau. Website bernama Google menjadi penyelamat. Website Google adalah website yang membenarkan pengguna untuk generate mind map secara online. Cite This For Me ni basically website yang usually untuk kegunaan student yang tengah buat research ke, thesis ke, nak buat reference pada report diorang dengan mudah. Ia menghasilkan reference and citation untuk report, thesis, research secara mudah. Ia menyediakan pelbagai pilihan sistem rujukan dan sumber untuk student guna bersesuaian dengan universiti masing-masing. Nak ada template presentation yang menarik tetapi free? Carilah dekat SlidesCo.
Slide score ni function dia untuk memberi tarikan lebih untuk presentation korang sama ada di PowerPoint atau Google Slide. Ia menyediakan pelbagai tema untuk kegunaan student yang bersesuaian dengan mood presentation student. Contohnya, nak guna slides untuk latihan industri ke, assignment ke, report research ke atau macam-macam lagi. Semua tu boleh cari dekat Slidesco dan download secara percuma.